Assalamualaikum guys. Buat pertama kalinya aku live di siang hari guys. Assalamualaikum, apa khabar? 53 orang di IG. Okay. Okay, Facebook belum live. Salam. Alololo. Salam hari Ahad. Semak boh. Macam ni boh semak ke boh? Boleh lah boh. Daripada tak ada buat apa-apa kan. Rasa macam dah lama saya tak live dekat Facebook dan juga IG. Jadi hari ni kita live dua-dua serentak di Facebook sini, di IG sini. Oi, alamak. Dia oikan kita. Sabun cempaka rosu. Ya. Saya nak cerita pasal tu lah hari ni. Waalaikumsalam. Isya sihat ke? Kita sihat je. Takkanlah kita tak sihat kan? Okay. Terima kasih yang tengok saya di Facebook dan juga Instagram. Yang mana tak follow saya di Instagram, yang ada di Facebook, Instagram saya Isya Fazal Hisham. Yang mana tak follow saya di Facebook, untuk Instagram, Facebook saya Isya Fazal Hisham juga. Macam dekat rumah je. Ya, rumah lah. Sebab saya insyaAllah lah Raya Haji nak masuk rumah baru. Sekarang ni masih lagi ada dekat rumah lama. Jadi masih lagi keadaan bersepah sebab kita nak move out, pindah dengan bahasa lain, pindah. Ganah FB ni extra sekali. Makin cabi saya. Cabi. Alright. Terima kasih yang tengok Isya di Facebook. Dek, kau dah baca komen. Dek. Sebut nama saya sekali, bear. Ziman 22. Bereh kau gu. Bereh. Fizy Ali. Hoi. Alamak, Fizy Ali masuk pula dah. Nanti tengok aku buat apa malunya. Aduh. Hot putih belakang tu dinding. Ya. Dinding. Dalam rumah dua benda yang putih. Dinding dengan hati saya. Tu je putih. Yang lain. Gelap. Yang. Oh, yang. Mainlah I Live FB ni. Sementara tu, yang mana baru tengok ni, jangan lupa untuk subscribe Geng Isya. Geng Isya di YouTube. Boleh tengok, saya ada buat konten. Isya tak mandi? Tak, belum mandi. Belum ada, sebab bangun pagi tadi, aku bangun ada subuh, aku tak tidur. Lepas subuh, aku kemas rumah, kemas-kemas barang dapur, cuci tu, cuci ni. Yang aku nak kongsi ni pasal cuci ni. Ni kita nak beritahu ni, pasal cuci-cuci apa kan. Jadi, okay, saja ngosek. Sekejap, bagi saya 2 saat, kejap, jangan keluar sebab saya nak sharekan Facebook, page saya ke Facebook personal. Saya bila nak mari buat video war pula? Nanti kawai buat, saya boleh dah buka PC kawai mata? Okay. Nama tolong share ni mata di Facebook personal kawai? Share. Share hot ni, nama tu kan share? Nama tu share tak? Muka dah mampu share kan? Alright, beres. Okay, sekejap. Masuk. Selamat pagi. Guys, boleh tak korang kongsi dengan Isya cara korang bersihkan, maksudnya korang guna sabun apa dekat rumah? Aku ni nak kongsi barang baik ini sebenarnya. Nak kongsi satu benda baik. Korang guna barang apa kalau nak cuci barang kat rumah? Kalau katakanlah dekat periuk yang kotor ke sinki yang kotor, korang pakai sabun apa? Cuba bagi tahu Isya. Kau pakai sabun apa? Di Facebook adalah orang tengok, tapi tak seramai di Instagram. Boleh tak share lah sikit? Hari ni kita nak kongsi barang baik ni. Sabun mandi. Bagus, good idea sabun mandi. Lagi sabun apa lagi? Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey lah, beginilah. Direct to the point eh. Kejap bagi saya sini. Okay, gini. Saya sebenarnya beberapa minggu lepas ada jumpa dengan satu hamba Allah ni. Nama dia Kak Zura. Dia adalah saudara kepada kawan saya. Dia ada bagi saya satu barang, barang kegunaan rumah. Jadi bila saya cuba, berhasil, berguna barang tu. Barang tu tak lain tak bukan, nama dia sabun cempaka dan juga sabun rose. Dua sabun ni
Sabun yang sama, cuma warna yang berbeza. Apa istimewa sabun ni? Sabun ni sebenarnya boleh guna untuk semua benda yang ada dalam rumah kita dan juga luar rumah. Bagi tahu je apa saja semua boleh. Antaranya, pencuci sebaguna ni boleh buat untuk lantai berminyak, peralatan dapur, peralatan rumah, baju yang kotor, blender yang dah kena kunyit bertahun-tahun, periuk yang kotor, pinggan mangkuk atau yang lama-lama apa semua ni kan. Yang lama-lama yang dah hitam-hitam boleh bersih. Kalau tak percaya boleh tengok. Di sini saya sharekan nombor WhatsApp akak ni. Kejap lagi saya akan buat demo tau. Sekejap. Memang semua benda boleh bersih. Percayalah. Kalau kita tengok dekat flyers dia ni. Dapat menghilangkan kotoran degil dan mudah tanpa memudarkan warna fabrik asal. Lepas tu, kalau korang tahu juga, kalau korang rendam lama-lama baju ke apa guna sabun cempaka ni, 3 hari pun tak hapak bro, tak hapak. Okey, kejap kita pin nombor je. Kita pin nombor. Okey. Kita pin nombor. Rupa tadi pin, tadi lupa pin. Nah, okey dah pin. Okey. Yang air promote sabun. Air promote sabun ini sabun cempaka. Okey, air guna semalam. Buat ni. Ada tu. Ada. Yes. Alright. Jadi boleh cuba. Ada yang nak tengok saya buat demo ke? Ada nak tengok saya buat demo? Sabun cempaka ni memang terbaik. Saya sendiri cuba. Saya cuba seminggu dulu sebelum saya promote. Jadi hari ni cuba. Hari ni saya rasa macam saya berbaloi untuk saya kongsi kepada anda penggunaan sabun cempaka ni. Semua benda boleh buat. Allah, aku kalau bini datang tengok aku buat live ni jadi macam kurang lalu. Main sikit tengok. Sikit-sikit main lah. Siapa nak tengok muka bini saya tak mandi? Yeay! Yeay, bini kita mah! Bini kita mah! Tu, ada kuali tu. Enggak boleh? Kuali, you know what demo? Kuali ha, itai bawah? Ayuh, kuali itai. Kuali itai? Kuali lama? Hahaha! Nak terangkan siapa ni? Boleh? Syam! Jom kita buat demo secara live. Boleh. Okay, kalau tak percaya kita cuba dulu. Kita cuba try siapa dia dulu. Apa lagi ada macam-macam? Mari semua hari ni you relax biar air cuci. Guna sabun cempaka ataupun sabun apa ni? Rose dengan cempaka. Daripada Inas Global. Apa lagi macam ada pun? Hati you boleh. Ha? Hati I. Boleh. Siap, mari kita pergi buat demo dapur. Tapi minta maaf rumah saya siapa lagi. Rumah ni rumah sementara. Saya nak pindah rumah boleh lepas. Okey, jom. Ya. Okey, jom. Siap. Mari kita try buat demo dapur guna sabun cepat. Sisi. Boleh. Tak isi sikit. Kita dah switch sebab kaki ni ada ni. Oh, ya. Nanti kan banyak macam komen. Okey, jom. Okey, mai. Okey. Yes. Kan jadi gini. Gini. Pusi. Ya Allah. Macam apa? Aduh. Okey, kau terderau tak payah guna pula tadi. Ni. Okey, mulut kita pasal sikit eh. Kejap ni. Wah. Oh. Dia punya meter ni memang payah ha? Kalau guna sabun biasa pun tak hilang. Kita try guna sabun biasa lah. Waduh. Okey. Kita try demo guna sabun cempaka eh. Kalau bersih ni juga apa kau? Kalau bersih ni juga apa kau? Nak gapo? Ai nak mutuh. Ai nak mutuh. Kalau bersih kena. Saya pantang dicapa guys. Saya pantang dicapa. Okey, ini kita belum guna sabun cempaka lagi. Kita guna sabun biasa dulu, kita tunjuk eh. Kalau bersih aku nak mutuh eh. Okay. Ini tadi kita guna sabun biasa. Sekarang ni I nak makuk, bagi makuk kau eh. Makuk. Okey. Ada buku ada sabun ni. Okey. Saya guna sabun terus. Dia sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah cuak guys. Ada orang okay. Views eh. Berapa views dah? 105 dengan 294. Wow. Mana Facebook lagi tinggi? Facebook tinggi? Gini, sabun ni sabun super guna. Boleh digunakan untuk semua benda di rumah. Periuk, blender kuning. Semalam saya buat untuk blender saya putih. Tapi bini saya cakap saya rendam klorok. Come on, kita guna sabun cempaka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
cuba hari ni kita tengok lagu mana. Alright, kita letak sini dulu sikit. Okay, ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah cuak, guys. Aku dah cuak, guys. Okay. Tengok eh, gunakan sabun cepat. Sabun serbaguna. Putih, guys. Berbeza, guys. Berbeza, guys. Alright. Cuba lagi. Ah, nak lagi jelas bersih dia, letak sini. Tuh, wali ai. Wali dah buat-buat dia. Kita biar sekejap. Kita biar sekejap, lepas tu kita gonyong balik. Hari tu, saya try di baju. Baju saya kena ke apa itu baju? Kena lipstick. Bukan, kena macam barang-barang makeup masa syuting. Jadi, kotor, basuh pun tak cuci. Basuh tak cuci kelantan tu. Jadi bila guna sabun cempaka lagi. Bila guna sabun cempaka, alhamdulillah. Jadi antara kesan-kesan lagi lain yang kita boleh cuba. Ya ni. Gawa. Tu belakang pun. Gawa tu. Ha meh. Pegang apa? Rice cooker kecil. Oh. Ni pih ni yang. Ni pih ni. Hmm. Ni yang. Air pejik matuk ni. Ha. Ya. Ni air gonyong tak sungguh tau. Kalau air gonyong sungguh, putih berseri ni kau ni. Right. Macam beli baru. Macam beli baru. Ini sebab. Ha? Antara kegunaan untuk sabu cempaka ni. Memang bersih kalau kita buat betul-betul. Ini boleh dah. Kita buat. Ada tak gambar-gambar lagi yang aku ni nak cuba buat? Lesung dan lesung. Lesung. Ha? Ada. Mari lesung. Mari lesung pula. Ambil batu ni. Ha? Ha, ni ni. Okey. Okey. Mana? Mana cari tu? Sabun. Cari sabun. Cari sabun. Sabun ni berapa? Okey. Mari kita try di lesung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu lesung. Ui. Barang kuning, luntur putih, barang putih, luntur terus. Sabun cempaka, guys. Oh, ni sebab gonyong sikit. Kalau gonyong betul-betul lagi lep. Ah. Itulah dia. Sabun seberguna daripada sabun cempaka Inas Global. Saya promote ni sebab saya sendiri pakai. Kalau saya tak pakai, saya tak promote. Jadi anda boleh cuba dapatkan kedua-dua sabun ni. Salah satu lah, tak apa. Sebab sabun cempaka dengan sabun rose ni dia berbeza bau sahaja. Jadi boleh cuba ping ataupun WhatsApp nombor yang ada kat situ. Okay. Terima kasih. Saya nak sambung cuci bagi bersih terbaik. Boleh cuba boleh dapatkan sabun Inas Global. Sabun cempaka. Bye. Ini left.